Bagaimana untuk jangan cakap kok saya masuk solo dalam video. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini julung-julung kalinya kita mulakan kuliah kita secara face to face. Susahlah sebenarnya, ha? Saya ingatkan buat apa? Buat pemungutan suara tu, cakap online semua. Sekali rupa punya ramai yang semangat nak datang kuliah face to face. Nah, jadi hari ini kita buat kuliah face to face. Saya rekodkan kita punya kuliah ni untuk para pelajar yang dalam kuarantin, yang kena dengan COVID lah, yang patah kaki dan sebagainya. Mudah-mudahan dia boleh tengok kuliah ni. Jadi pelajar-pelajar semua, hari ini saya nak cover subtopik 2.2. Ini berkaitan dengan charging and discharging of capacitors. Okay, dalam subtopik 2.1 kita dah define capacitors. Kita dah buat pun pengiraan capacitors itu kalau disusun series, paralel, macam mana nak cari effective capacitors dan sebagainya. Kita dah cakap capacitors dia menyimpan electrical energy dalam bentuk charge. Jadi ada satu perkara yang berlaku apabila kita charge dan juga discharge capacitor. Ada benda yang boleh kita ukur. Ada ciri-ciri pada kapasitor tu yang boleh kita tengok dan kita kira. Okay, so mari kita tengok terlebih dahulu proses apa yang berlaku apabila kita charge kapasitor dan discharge kapasitor. So awak boleh nampak sekarang ni, saya harap awak nampak walaupun simulasi dia agak kecil ya. Circuit ni ada dua loop kecil. Loop yang sebelah atas ini saya sambungkan kapasitor yang putih tu, parallel plate tu, dengan bateri. Maksudnya kalau saya tutup switch ni, saya akan charge kapasitor tu. So dalam simulasi ini, the capacitor is initially uncharged. Tak ada charge lagi. Di sebelah bawah ataupun di sebelah sini, sebelah kapasitor tu ada resistor. So current akan mengalir melalui resistor tu. Baik. Masa charging, saya buka tutup switch yang atas, buka switch yang bawah. Lepas dah fully charge ni, saya akan discharge kapasitor tu. So maksudnya ada dua situasi dalam circuit saya ni. Yang pertama ketika saya nak charge kapasitor, yang kedua ketika saya nak discharge kapasitor ini. Apa yang saya nak awak tengok, yang pertama sekali adalah bagaimanakah current berubah. Di sebelah atas ni ada value current. Saya harap awak dapat nampak. Apabila dalam proses charging dan juga proses discharging. Tapi saya tak letak emitter kat bawah, Saya tak letak emitter kat bawah. So tak apalah. Benda yang lain yang boleh kita ukur, sepatutnya saya letak sebelah resistor tu, emitter tu, ha? Tapi tak apa. Current itu juga saya ukur dengan graf yang ni. Kotak yang di sebelah bawah ni, graf itu menunjukkan nilai current. Current pada apa? Current pada resistor. So nanti dalam proses charging kita tengok current pada resistor bagaimana dia berubah. Pada proses discharging pun sama. Selain daripada itu, saya nak awak tengok nilai voltage. Voltage yang di sebelah kiri ni, graf dia. Okay. Nilai voltage itu saya ukur di antara dua plate kapasitor. So bagaimana voltage di antara dua plate kapasitor itu berubah. Dan dalam simulasi ini, dia ada nampak yang bulat-bulat warna biru tu, yang depan-depan tu nampak. Yang belakang-belakang tu nampak bulat-bulat agaknya, itu adalah elektron. Jadi charge carrier dalam kita punya circuit yang menyebabkan arus mengalir adalah elektron. Charge kita lah. Okay, saya awak akan nampak charge tu bergerak. So mari kita charge dua kapasitor ni sebelum kita bincang tentang konsep charging discharging. Apa yang akan berlaku apabila saya tutup switch yang di sebelah atas dan kita charge kapasitor? Voltage pada resistor meningkat, current pada resistor
semakin berkurang. So maksudnya ketika saya tutup switch tadi, kalau boleh saya ulang sekali lagi, mungkin terlalu cepat sangat tadi. Current tu spike, voltage dia meningkat. Okay, voltage pada apa? Voltage pada kapasitor. Yalah, kapasitor tu initially uncharged, tak ada voltage pada dia. Bila kita tutup, pastilah voltage pada kapasitor tu meningkat. Tetapi current, masa kita tutup tu, current dia besar. Pasal apa? Kita kena tengok pergerakan elektron. Elektron akan bergerak apabila ada potential difference between the battery and the capacitor. Sebagai contoh, initially capacitor itu kosong, battery itu ada nilai sama dengan berapa? 39.1 volt. Kan? Sampailah elektron itu akan bergerak sehinggalah sehinggalah voltage pada kapasitor kita sama dengan voltage bateri. Nampak tak? Lepas dah sama, elektron dah tak bergerak lagi. So maksudnya pergerakan elektron ataupun pergerakan arus ini hanya berlaku mula-mula laju. Pasal apa? Adanya potential difference di antara kapasitor dan juga bateri. Lama-lama arus pun berkurang, berkurang jadi kosong. Itu proses charging, kan? Jangan kata charging arus meningkat lah. Tidak. Arus tetap berkurang. Okey, seterusnya saya cabut switch. Saya nak discharge kapasitor ni melalui resistor lah. So maksudnya loop yang nak mainkan peranan kat sini, loop yang di sebelah bawah ni. Loop yang di sebelah bawah. Saya tambahlah emitter kat bawah, boleh tak? Boleh saya tambah emitter kat bawah ya. Okey. So bila kita charge, asalnya sebab kapasitor ini telah fully charge, asalnya voltage pada kapasitor maksimum. Saya setkan 39.1. Bila saya discharge, saya rasa awak boleh teka apa berlaku pada voltage across capacitor. Menurunlah. Okey, sebab apa? Kita dah buang charge. Okey, kita buang charge. So kita pun discharge, tutup switch kat awal ni. So voltage yang menurun. Apa jadi pada current? Current pun menurun juga. Ingat, current itu wujud apabila adanya pergerakan elektron. Bila dah fully discharge, elektron semua dah habis bergerak, makin lama makin perlahan, current pun makin lama makin kecil. So itu berlaku proses discharging. Dan yang terakhir sekali, macam mana saya nak clearkan alam ni? Boleh clear lah. Tak boleh delete. Tak boleh delete, ada tak tepi lah. Okay. Dan yang terakhir sekali, saya nak awak perhatikan pergerakan elektron pada resistor. Pada resistor, pergerakan elektron ataupun pergerakan current, masa saya charge, elektron bergerak daripada kiri ke kanan. Betul? Arah dia bergerak ke kanan. Arah dia bergerak ke kanan. Arus bergerak ke mana? Arus opposite to elektron, ke kiri, kan? Okey. Tapi bila saya discharge, mana arah pergerakan elektron? Dia terbalik, eh? So arah pergerakan arus pada proses charging, dia opposite kepada proses discharging dalam configuration circuit ini. Okay, kenapa saya nak bincang pasal arus tu? Pasal nota yang korang pakai pula. Ada benda yang menyebabkan saya kena bincang bahawa arus yang mengalir pada proses charging opposite dengan arus yang mengalir pada proses discharging. Baik. Izinkan saya duduk sebab benda ni rendah. Dalam dengan akal yang pertama adalah
Kita nak stay the physical meaning of time constant. Apa dia time constant? Kita dah nampak tadi bahawa kita dah nampak bahawa kapasitor kita ambil masa untuk charge dan discharge. Jadi bila kita besar, nak explain tentang berapa cepat, how quickly kita boleh charge dan discharge kita punya kapasitor, kita rujuk kepada nilai yang kita panggil sebagai time constant. Dari segi equationnya. Dah lama tak nulis. Equation. Time constant sama dengan RC. Jadi graf ataupun proses charging discharging itu wajiblah ada resistor. Okay, so ada resistance darab dengan capacitance. Tapi itu equationnya. Kita nak sebut kat sini meaning time constant tu sendiri. Apa maksud time constant tu sendiri? Kita boleh define dalam syllabus kita the physical meaning of time constant dengan dua cara. Sama ada dari segi proses charging dan juga proses discharging. Tulisan saya kecil sikit. Boleh zoom tak? Boleh. Apa tak boleh lah. Zoom lagi. Okay. Boleh tu eh. Okay, dari segi proses charging pula, kita boleh define time constant dari tiga quantity. Yang pertama sekali adalah charge. Yang kedua adalah voltage. Yang ketiga adalah current. Begitu juga dengan proses discharging lah. So saya akan mulakan dengan proses charging dulu. For charging process, the time constant can be defined as the time taken. Ni ayat dia proper sikit lah. The time constant is defined as the time taken for the charge in the capacitor to, dalam proses saji charge-nya bertambah. Okay, to increase to 63% of its maximum value. Okay, so keyword dekat mana kat sini? Keywordnya adalah time taken for the charge to increase to 63% of its maximum value. Charge dalam apa? Charge dalam kapasitor. Itu maksud time constant. Dari segi voltage pula, kita boleh definekan time constant, the physical meaning of time constant juga
Awak tadi dah nampak bahawa voltage increase apabila kita charging. So kita boleh cakap time constant is defined as the time taken for the voltage across the capacitor to increase to 63% of its maximum value. Okay, saya berhenti kejap ya. Baik, saya sambung. Kita juga dah tengok tadi, bagi current pada proses charging dan discharging, kedua-duanya berkurang. Okey, berkurang. Jadi, bagi proses charging, time constant itu saya boleh definekan dengan menggunakan current ialah sebagai time taken for current across
pasal dah besi ya. Satu ya, betul tu saya keep aja ya. Across resistor to decrease to 37% of its initial value. Kita bincang tentang kapasitor-kapasitor, tapi bila kita sebut tentang current, current yang kita ukur adalah current across resistor. Pasal apa? Kita tak boleh ukur current across resistor. Because current tidak mengalir dalam resistor. Dia ada dua plate yang tak bersentuhan. Dua plate yang tidak bersentuhan. Jadi tidak ada arus mengalir di antara dua plate itu. Melompat, tak ada. Apa yang berlaku, dia mengalir dari satu plate ke plate yang lain melalui resistor. Cuma keyword dekat sini adalah 37% of its initial value. So maksudnya current berkurang. Jadi, dah since kita tengok tadi dari segi proses charging, current berkurang, sama je lah dari segi proses discharging, current juga berkurang. Bolehlah saya definekan sekali lagi, okay, sama je dalam proses discharging pun, kita definekan sama, time taken for current across resistor to decrease to 37% of its initial value. Okay, benda yang sama pada charging dan discharging. Tapi pada beza di antara charging dan discharging adalah dari segi nilai voltage dan juga charge pada kapasitor. Kalau charging, charge-nya bertambah. Discharging, charge-nya berkurang. Therefore, kita define time constant as time taken for the charge in the capacitor to decrease to 37% of its initial value. Ni value dan voltage pun lebih kurang sama juga definition dia. Time taken for the voltage across salah idea tu, the capacitor to decrease to 37% of its initial value. Bila saya bagi 6 definition ini, bukan maksudnya setiap satu itu berbeza. Masa time constant itu tetap sama. Tapi dari segi definition physical meaningnya, kita bezakan. Nilai time constant itu sendiri adalah sama saja. Tak kira lah mana-mana saja daripada salah satu definition ini. Jadi kalau soalan tanya define time constant, salah satu ni boleh kita gunakan. Okay, basically awak kena ingat kalau dia increase, keyword dia 63%. Kalau dia decrease, 37%. Itu bezanya. Jadi kalau soalan objektif, dia tumpang terbalik lah. Dia bagi decrease tu 63% pula. Kau pun baca sekali imbas saja pun pilih jawapan yang tu salah lah. Jangan macam tu. Baik, sudah selesai dari segi definitionnya. Dalam nota saya rasa dia bagi dua je definitionnya. Okay, dia summarize dalam dua saja. Oh tak, dalam nota dia bagi charge saja. Dia bagi charge saja. Okay, dalam nota dia bagi charge sahaja. Tapi sebenarnya boleh kita define time constant tu dari segi current dan juga voltage.
Seterusnya, bagaimanakah bentuk graf dalam charging dan juga discharging proses? Ini yang minggu ni kita akan buat eksperimen. 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 Discharging capacitor. Ada satu graf yang berkaitan. Jadi ada tiga graf bagi setiap satu proses. Graf current, graf charge, graf voltage. Okey, kita tengok dulu graf charge. Graf Q versus T. Tak kira lah, saya letak saya unit dia second, tapi kadang-kadang dia boleh microsecond, kan? Ini saya letak saja kolom. Bagi graf charging, dia mula daripada kosong, dia meningkat, naik macam ni. Okey, bentuk dia macam tu. Sehinggalah dia capai satu maksimum value. Itu kita panggil Q0. Okay, kenapa saya lukis graf ni? Sebab saya nak labelkan 0.63 Q0. 0.63 Q0 tu apa? 63% daripada Q0 daripada graf itu. Kalau kita baca pada x-axisnya, itulah dia time constant. Okay, daripada graf. Okay, itu charge. Voltage pun sama juga. Voltage asalnya kosong sebelum kita charging. Apa yang berlaku? Voltage meningkat. Sampailah satu tahap dia rata. Maksudnya voltage tu tak meningkat lagi. Apa nilai? Ini adalah voltage yang maksimum V0. 63% 0.63 V0 pada Y axis. Kalau kita baca Y axis dia adalah Time constant. Dari segi rumus macam mana? Dari segi rumus, rumus Q ini diberi. Q sama dengan Q0 1 minus E to the power of E itu apa? Eksponen eh? Negative T over RC. RC kecil sangat saya tulis. RC itu adalah time constant dalam rumus itu. Nilai equation V tak dibagi sebab V voltage tak disebut pun dalam syllabus. Tapi awak dapat tahu dengan hanya melihat equation Q. Apa dia? V is equals to V0 1 minus exponent negative T over RC. Gitu. Itu charging. Current tak macam mana? Current I versus time T. Current dia lain dengan tiga-tiga ni. Pasal apa? Current dia berkurang exponentially. Buruk saya lukis. Awak lukis nanti sikit. Satu lagi kalau exam awak lukis pakai pensel. So I ini I yang maksimum lah. Ini eksperimen ni. Ini yang eksperimen awak buat minggu ni. MS2 dah buat tadi. Tapi mana dia time constant? Kita dah define sebagai 0.37 I0. Sebab apa? 37% daripada I0. Itu pada Y axis, itu dia time constant. Nilai time constant dia samanya. Okay, equation
I is equals to I naught exponent negative t over r rc. Itu graf pun ada dalam nota. Graf tu ada dalam nota. Dan dalam nota tu dia ada tulis panjang-panjang explanation tu. Itulah tadi yang simulasi saya tunjuk tu. Dia nak cakap benda tu je. Kan? Discharging. Graf discharging ni semua sama je bentuknya. Kerana apa? Dalam discharging proses, charge-nya berkurang, voltage across capacitor juga berkurang. Okey. Cuma ya, current. Saya pun tak suka lukis macam ni. Current pun berkurang juga tau. Current tidak bertambah. Okey, kita tengok charge dulu. Okey, charge pada discharging process dia berkurang. Okey, so ini Q0. Macam biasa awak dah pandai, 0.37 Q0. Itulah dia time constant. Bagi proses, bagi voltage pula sama juga. Oh, makin cantik lah saya punya lukisan. Okey, so V0 0.37 V0. Di sini time constant. Okey, cuma dalam nota awak, pada part discharging process, dia buat negatif I0 and then dia berkurang macam ni. Okey, so yang ni sama dengan negatif 0.37 I0. Itu time constant. Okey, I versus T. So, saya nak awak faham bahawa sebenarnya bagi proses charging dan proses discharging, kedua-dua proses ni, awak boleh lukis satu graf je, graf yang belah kiri ni je. Okey. Tapi mengapa nota awak pergi buat begini? Tadi saya dah tunjuk, kerana direction of current. Direction of current pada charging dan juga direction of current pada discharging dia opposite. Sebab itulah nota awak dia diinverskan. Tapi kalau awak lukis macam yang sebelah kiri ni, proses discharging boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Awak tak menunjuk pada arah. Awak cuma menunjuk pada nilai current yang berkurang. The negative sign indicate direction of current in discharging process is opposite to charging process. Itu saja direction dia sentuh tentang direction. Tapi please kalau nak lukis macam tu pun boleh, yang positif kan pun boleh. Apa lagi yang saya nak cakap? Okey. Oh, equation. Equation bagi discharging process, Q sama dengan Q0 exponent to the power of T over RC. Voltage sama dengan V0 exponent negative T over RC. Dan current tetap sama juga. Charging discharging process kita pakai equation ni. Okay, tak masuk pun negative sign kepada equation tu. Tak masuk pun negative sign kepada equation tu. Kalau kita plot graf ini, bentuk ini, bentuk ni lah yang awak akan dapat. Tak ada pun dapat bentuk negatif. Okey, cuma bentuk negatif tu disebut dalam beberapa buku untuk membezakan antara proses charging dan proses discharging berdasarkan bagaimana kita punya circuit tadi. Gambar circuit saya tadi, nanti boleh tengok balik recording video ni. Baik, selesai sudah graf, selesai sudah definition, selesai sudah proses. Sekarang kita nak tengok example. Pengiraan lah.
example, ada satu example yang dimasukkan dalam nota kuliah awak. Cuma saya akan highlightkan beberapa keyword yang awak kena faham. Isu belajar ketika menjawab proses charging dan proses discharging ini adalah dia sendiri pun tak tahu ini charging ke discharging punya masalah. Ha, kan? So kita tengok kat sini, soalan dia cakap apa? In the RC circuit shown in figure 2.6, the battery has fully charged the capacitor. Apa maksudnya? Kapasitor itu telah pun di-charge. Dah bercharge kapasitor. Bila ada perkataan has fully charged, telah pun penuh kapasitor itu dengan charge, maka proses yang seterusnya akan berlaku dalam persoalan soalan ini adalah charge itu perlu dibuang. Jadi ini, bila kita baca ayat ini, ini adalah proses discharging. Proses discharging. So itu kita kena faham, proses discharging. So gambar dia macam tu lah. Okay. Gambar ni pun lebih kurang lain sikit dengan simulasi saya tadi. Okay. Selanjutnya dia cakap iaitu at time t is equal to 0. At time t is equal to 0 ini dalam apa juga soalan kita merujuk kepada initially. Okay, bila graf tu kosong, time kosong. Okay, switch S is thrown from position A to position B. So, switch itu bergerak macam ni. So maksudnya apa? Dia dah tak bersambung lagi dengan battery. Kau kena faham lah. Bila tak bersambung lagi dengan battery, yang ada hanyalah loop yang ini je. Loop yang itu maksudnya kapasitor tadi yang fully charge tadi hanya bersambung dengan resistor. So sekali lagi hindar berlakunya discharging from process. The battery voltage is 12 volt and the capacitance is 3 microfarad. The current I is observed to decrease to 0.45 of its initial value. Okay, yang itu apa maksudnya? 0.45 of its initial value. Maksudnya current I sama dengan 0.45 initial value I not. Itu maksudnya. Kadang-kadang ada orang tak selesa dengan benda ni. Maksudnya I not kita unknown kat situ. Tapi jangan risau. So ini ayat yang tu dia bagi relation di antara I dengan I not. I sama dengan 0.45 I not. Bila berlaku I sama dengan 0.45 I not ni? In 60 microsecond. Itu time lah. So time 60 microsecond. Soalan dia, dia kata determine the value R. Panjang-panjang ni cerita R, kita tak tahu. Baik, itu saya mau baca soalan. Boleh tak saya nak list kat info? Okay, kita list kat info. Tuan-tuan, list info yang pertama saya nampak di sini adalah V not sama dengan 12 volt. Yang kedua, capacitance is equals to 3 microfarad. Yang ketiga, time T is equals to 60 microsecond. Yang keempat, I sama dengan
0.45 I0. Apa lagi saya tinggal? Dan keyword, the battery has fully charged. Keyword fully charged. Past tense tak tu? Kapasitor, ini saya rujuk kepada proses discharging lah. Allahu Akbar. Discharging process. Pasal apa? Initial condition kapasitor itu fully charged. Okey, itu cakap. Kalau proses dia charging, apa keyword yang dia letak dalam soalan? Kalau dia charging. Kalau dia charging, keywordnya adalah soalan akan sebut an uncharged capacitor. Okay, capacitor. Tersalah ya huruf tu. Bila sebut an uncharged capacitor, maksudnya dia bagi condition initial capacitor itu sebagai tak ada charge. So soalan itu dia akan kita kena gunakan proses charging lah. Sebab initial condition dia tak ada charge. So dalam kes ini, yang ni lah kita pakai ni, charging process. Baik, I kita dah ada, kita nak cek R, time kita ada, C kita ada. So kita boleh apply untuk soalan A untuk cari value of R. Kita boleh apply equation I is equals to I naught exponent negative T over RC. I nak masuk apa? I itu kita masuk ke lah 0.45 I naught is equals to I naught exponent to the power of T sama dengan 60 micro divided by R kali dengan C 3 micro. Faham? Apa boleh buat? Kita boleh potong I not. Okay, potong I naught, kita tak suka exponent tu, kita ln both side. So dia akan jadi ln 0.45 is equals to negative 60 micro divided by R times 3 micro. So berapa jawapan R? Boleh tekankan kita? Ini yang kalau online dia krik. Oh, suruh tunggu. Saya tunggu siapa jawab. Nur Muhammad kan kat dalam. Bihaki jawab kan. Ismail jawab. Jawab tekan kita. Berapa Chong? 25 ohm. Masa tak banyak kan, so saya tanya Chong lah cepat. 25 ohm. Selesai masalah jawapan kita soalan A. Siapa dapat 25 balik ni dah tekan ni. Okey. Soalan B dia kata determine the time constant. So di sinilah kita apply equation time constant sama dengan R kali C. R kita dah ada sama dengan 25 daripada soalan A. C sama dengan 3 microfarad. Yang ini 25 kali 3 microfarad. Senang sangat ni, tekan kalkulator kita akan dapat 7.5 times 10 to the power of negative 5 second. Itu time constant. Tak kuliah awak ada beli ya? Itu sebab saya pakai nota kuliah ni tahun ni kan. Belilah, bolehlah nota kuliah tu.
Cuma kadang-kadang solution saya berbeza dengan solution yang ada dalam mata kuliah tu kadang-kadang. Tapi kalau lihat koperasi, solution dia tak ada. Kan? Kosong kan? Kalau yang saya upload dalam Google Classroom tu, ada solution. Tapi solution saya kadang-kadang berbeza dengan solution yang ada dalam nota tu. Okay, soalan C. The value of Q, Q tu apa? The charge on the capacitor at T is equals to zero. So soalan C ni dia nak the charge in the capacitor, on the capacitor pada mula-mulanya. Mula-mulanya. Mula-mulanya, okay, kapasitor kita bersambung dengan bateri. Betul? Mula-mulanya kapasitor kita fully charge. Bila kapasitor kita fully charge, mula-mulanya voltage pada kapasitor kita samalah dengan voltage bateri. Oh, jadi jangan fikir equation susah-susah. Kita pakai saja C sama dengan Q over V. Ini soalan C. C sama dengan Q over V. Q itu apa? Q naught, Q mula-mula. V itu apa? V naught, V mula-mula. Capacitance kita kekal 3 mikro. Tak kisahlah macam mana pun, 3 mikrofarad. Charge kita Q0 yang kita nak cari. Mula-mulanya ketika kita punya kapasitor itu fully charge, kapasitor itu ada nilai yang sama dengan nilai bateri, which is dibagi dalam soalan 12 volt. Okay, so kita akan dapat nilai Q0 sama dengan masa mencemburui. Mana dah jawapan saya kira tadi sebelum masuk dalam kelas? 3.6 darab 10 kuasa negatif 5 kolom. A, B, C, D. Soalan D. Baik, soalan D dia kata the value of charge Q0 at T is equals to 100 microsecond. Okay, so dia nak the value of charge Q, saya sebut Q0 dah tadi. The value of charge Q at time T is equals to 100 microsecond. Barulah kita gunakan rumus Q is equals to Q0 exponent to the power of T over RC. Q is equals to Q0 sama dengan 3.6 darab 10 kuasa negatif 5 exponent to the power of T 100 micro over RC. RC ini adalah time constant. Dan time constant itu tadi kita dah kira 7.5 darab 10 kuasa negatif 5. Baik, yang ini awak akan dapat nilai Q dia sama dengan nanti awak tekan kalkulator balik rumah ke apa ke. Tengok 9.49 times 10 to the power of negative 6 kolom. Okay, so hopefully itu saja kita punya topik 2.2. Hopefully kita akan jumpa soalan yang lebih mencabar dalam tutorial nanti. Itu saja kelas. Terima kasih. Attendant bagi saya dulu. Please. Please, please.
Kita ada kelas kan?